Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Wa may yuqdil fala mudillalah wa may yuqdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang serta waktu untuk berkehidupan di dunia ini. Berbicara mengenai waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia benar-benar berada di dalam kerugian apabila tidak melaksanakan waktu secara optimal yang telah Allah berikan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang dimana manusia sering tertipu di dalamnya, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kesempatan dalam hal ini ialah waktu. Oleh karena itu, biar kita tidak menjadi orang-orang yang dalam kerugian, maka kita harus dapat memanfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik mungkin. Berikut saya akan menjelaskan beberapa cara Rasulullah SAW dalam memanajemen waktunya. Yang pertama, Rasulullah selalu bangun di pagi hari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan waktu paginya, di mana Rasulullah selalu memanfaatkan waktu paginya untuk beribadah dan juga melakukan hal-hal yang positif. Bangun lebih awal ini mengingatkan kita bahwa waktu berkah itu ialah waktu di pagi hari. Dari Sohor Al-Wamidi, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah waktu umatku di pagi hari. Yang kedua ialah disiplin terhadap jadwal. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu disiplin dalam segala hal, terutama dalam hal sholat. Karena jadwal sholat ini tidak bisa diganggu-gugat. Jika azan sudah berkumandang, maka sebaiknya kita bergegas untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, sholat ini juga cerminan dalam kehidupan kita. Apabila sholat kita ini disiplin dan teratur, maka begitu pula dengan kehidupan kita. Dan sholat ini juga ibaratkan charger, di mana sholat ini sebagai semangat untuk kita bersemangat dalam bekerja dan berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ialah aspek hidup seimbang, di mana Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu melakukan tiga hal ini. Pertama ialah pengembangan spiritual, dan yang kedua ialah pengembangan keluarga dan sosial, dan yang ketiga ialah pengembangan kapasitas diri. Dengan spiritual yang tinggi, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pengembangan keluarga dan sosial, kita dapat memiliki rasa empati, tenggang rasa, dan dapat
menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, dengan adanya pengembangan kapasitas diri, kita dapat meningkatkan kapasitas diri kita agar dapat memecahkan masalah yang kompleks dan melahirkan inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan melakukan ketiga hal tadi dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi lebih seimbang dan waktu kita akan menjadi lebih optimal. Dan yang keempat ialah melakukan evaluasi. Nah, setelah melakukan ketiga hal di atas, maka kita harus melakukan evaluasi untuk diri kita. Evaluasi ini berguna agar kita tahu di mana kesalahan dan kelemahan kita agar kita dapat memperbaikinya dan menjadi lebih baik ke depannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan evaluasi dalam manajemen waktunya karena seproduktif apapun kita, secepat apapun kita, dan sepintar apapun kita, kita wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya agar dapat dikoreksi dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir ialah aji mumpung. Nah, apa itu aji mumpung? Aji mumpung ini dimana kita mengoptimalkan kesempatan atau peluang yang telah Allah berikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya, di saat waktu muda, lebih baik peluang tersebut kita gunakan untuk terus belajar dan beribadah serta menghafal Al-Quran dan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang-orang yang dalam kerugian. Dan kita dapat mencontoh beberapa cara yang telah Rasulullah SAW ajarkan untuk memanajemen waktunya. Semoga ceramah singkat saya kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.